tumpahnya di jalan dulu ya. Ini bukan begitu, Kali. Kami orang di sini ini mau minum, mau ngutang rokok. Tuh tujuannya. Kok bisa bang saya lah, jam di rokok. Jam main kerja. Oh, abang datang sini mau minum nggak bayar, masih mau minta nambah lagi. Kedua masih minta mau ngutang rokok lagi. Itu nanti dibayar. Itu nanti dibayar, Pak. Oh, bayar. Bisa. Nanti bayar nanti. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Berapa yang minum rokok di sini, Pak? Sebungkusnya berapa? Iya, suaranya perasaan mulanya tidak asing lagi sih, terganggu lagi. Nggak bisa kalau ngutang, harus bayar sekarang. Ya nanti kami bayar, Pak. Nanti kami bayar. Eh, Bung, ya. Oke, ya. Minuman tadi itu, utang dulu. Iya. Yang merokok. Kita tambah lagi, kita kami, ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, kalian. Eish. Ternyata mereka Reno. Tobor mereka tobor sama. Nih, hey, apa? Mas Agin, ya. Ada apa ini, Bu? Ada apa? Ini, Bang. Nah, ini kan di sini buka warung. Abang ini minum sama ngerokok di sini. Kenapa? Dia minta nambah lagi, tapi yang satu teko ini kan belum bayar. Dia masih mau minta nambah lagi. Maksud saya nanti kan bayar, nanti kan bayar, Pak. Nanti kan bayar. Dulu kalau mau nambah nanti bayar. Ya, nanti kan bayar nanti. Ya. Jangan mau terima kasih. Anda ini baru kok. Baru siapa nih? Kenapa? Ini saya itu. Tomat sambal itu, tomat sambal. Ya, tomat sambal itu. Ah. Tidak ada apa di kampusnya ya. Ada. Kita preman tuh tempatnya. Apa yang namanya tobat itu enggak tahu kami. Ya. Kami tidak punya rencana ke sini ya. Kebetulan tadi saya minta beli rokok kepada Reno Pamungkas ya. Karena mulut asam. Nah, tapi kami berhenti sebentar ada suara-suara ribut. Tapi kata aku dengan Reno tidak asing lagi suara bor kita darah, mat angin dan Raden Nurung ini. Iya, ini kami sini kami. Ya. Kami minum ini minta apa? Pak Olip ini. Iya, Pak Olip ini. Kami minum nambah lagi, dikurang ini namanya, dikurang ini. Kami utang itu, Bu Raka. Nggak mau nambah, lagi dia. Sebenarnya mereka ini, Bu, sudah tobat mereka ini. Tapi saya nggak tahu kalau dia orangnya berbuat ulang lagi. Ay, apa sih tobat itu, kami tahu. Iya. Saya pernah berkata dengan Anda, ya. Kalau Anda bertobat dan insaf, tapi Anda ulangi lagi, karma akan berlaku untuk oleh karena. Karma apa? Ya. Sih, karma apa? Karma apa? Tanam maka itu kami dulu karma. Bonke, jangan ribut saja. Ya. Keluar Anda semua. Siap. Keluar. Silakan. Ya. Jangan. Saya pengen tanya dengan ibu ini dulu. Ya. Pinjam sekarang. Saya Bu. Pantas warung ini sepi, Anda sering gerogot. Iya. Iya. Kami itu. Tidak ketulung benar kalian ini ya. Jadi kalian mau apa kalian tujuannya? Mau makan minum terserah. Bayar tapi kasihan ibu ini. Bisa tidak bayar? Nanti bayar kami. Ya. Barusan saja. Kalian mau apa kalian kemari? Ayo sabar dulu. Kau apa kalian kemari? Belum kering air ludah ibu ini ya. Belum kering ya. Katanya Anda sering mengutang nyaris sampai menggorok leher ibu. Iya, betul. Mau diterima? Tidak usah kau ini. Sok pelawan. Bukan sok pelawan. Berapa kali ini kan sok pelawan kesiangan bukan? Ah, tapi kau Reno. Kau usah sok pelawan. Kami ini di sini ngutang minum, ngutang rokok. Kami bukan pahlawan, tapi menghentikan kesesatan Anda ini. Ah, ibu bukan salah. Kalian ini bisa bohong kalian ini. Untuk apa ibu ini? Karena dia nolong ikut waktu dengan mata angin dan iya ikut. Insya Tuhan. Iya. Coba sambel lah ini berarti. Kalau di kebodasan besok kita pengen lagi. Bung Laka, mereka ini menipu kita. Ya, iya, masa bodoh ya itu. Iya. Ah, tidak peduli itu. Iya. Iya. Lihat kan udah mau mabuk kan mereka. Tidak peduli. Iya, tidak mau bayar. Reno. Tenang saja, Bu. Bung Laga. Enggak usah ngusilin kami. Kami bukan usilan ya. Kami juga tidak mau ikut campur hal ini. Tapi persoalannya Anda telah memeras ibu ini. Itu iya. Persoalannya itu. Itu urusan kami itu, Bung Laga, sama ibu ini. Eh, di mana? Nah, Reno urusan kami. Tidak bisa. Tegelan tega. Mana Bu? Kenapa kami belai ibu ini? Iya, dia jualan untung sedikit. Mau kalian tidak bayar? Ah, itu urusan kami nanti. Oh, enggak bisa. Kami nanti malak di sana nanti. Kebayar? Ini kami maafkan ya, nanti akan kami bayar nih.
berapa yang Anda pakai, yang Anda makan ini kan bayar yang Anda minum ini ya. Tapi jangan ulangi lagi. Kami memang udah biasa minum di sini, Bung Laga. Minum di sini. Menjegat-jegat mobil. Ya. Minta uang. Tapi ini luar dan biasa. Dan untuk beli minum. Ya, biasa juga kalau tidak bayar buat ini apa? Luar biasa. Anda sampai menumpahkan minuman ini. Anda tidak berpikir di mana Anda rasa manusiawi Anda. Ayah apa artinya manusiawi? Kami tidak tahu. Ini ibu, ibu apa ini namanya? Enggak tahu saya. Dia juga minta bayar. Kami belum punya duit. Karena kami belum ada palakan di sana. Saya perhatikan Anda wajar semboyongan ya. Karena terlalu mabuk minuman akhirnya jalannya semboyongan. Iya. Ya, jadi saya keleng ini otaknya ini. Ah, apa namanya saya keleng? Tidak peduli itu. Berarti Anda sekarang menjadi preman jalanan. Ya. Iya. Saya mau tanya dengan Anda. Di mana perusahaan Anda? Di Nurawo. Di Brojo. Lagi ritual dia. Ya. Menambah kekuatan hitamnya. Iya. Tidak bisa, kalian mesti kami. Itu salah kami, benar kami itu. Tidak bisa. Kita bawa keluar aja, Pak. Ya. Oh, siap. Siap. Mau dan selesai kan? Ya. Cara apapun kami terima. Ya. Saya sering lihat warung ini amat sangat penuh dengan dagangan ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ini sepi. Nah. Ternyata mereka. Kau enggak ada urusan. Di mana tempat pasti ada Anda, saya berarti. Tidak ada kapok-kapok ya, Len. Hei, saya pesan ya, jangan selalu mengusil urusan kami. Pesan kami, dari kami. Persoalannya urusan Anda telah salah dengan cara seperti ini, dengan cara memalang memeras seperti ini, salah itu pun kesalahan, salah itu. Salah apa? Di mana otak pikiran Anda? Di mana? Salah dengan kalian. Akan kita salah. Di dengkul ini otak pikiran. Iya. Kami juga selalu ada di sini. Di mana tempat kami kau selalu ada? Kami tadi mau lewat kebenaran, mau beli rokok kami ini. Iya. Tidak benar, sengaja kami. Tidak sengaja kalian sudah di sini. Enggak taunya apa ribut-ribut di dalam. Kami butuh minuman. Ternyata kalian di dalam. Iya, butuh rokok kami. Ya kalau butuh beli. Oke. Bayar. Ah, itu gampang itu. Gampang mencari uang ya. Dengan cara yang halal, jangan cepat saja instan seperti ini. Kami kita teman halal. Banyak pekerjaan halal. Iya. Kerja kuli bangunan, kerja panggul di pasar. Ai, kelamaan, kelamaan. Ya, kerjaan apa itu susah sendiri duit itu. Allah sedekahkan aku pula kah? Saya tidak pernah menintervensi Anda, saya tidak pernah menekan Anda. Tapi persoalannya, sepak terjang Anda telah menyalahi aturan agama Islam. Itu yang saya paham. Maunya saya hentikan kebiadaban seperti ini. Tidak bisa. Kau ada urusan ya? Ada urusan Anda. Apa? Ada urusan ya. Urusannya ya, manusia dengan manusia. Tega Anda. Dengar ya, Bung Reno. Apanya? Bung Laga. Kalau kau masih mencampuri urusan kami, saya patahkan batang leher kau. Tidak semudah itu. Saya bunuh kau. Tidak semudah itu. Tidak bisa. Kami tetap menghentikan Anda. Tetap kami kejar ke lubang semut. Urusan ini kita selesaikan dulu. Anda akan meresahkan warga. Ah, tidak. Warga itu bersalah oleh Anda. Kalau kami tuan rumah ibu ini ya, bisa saja Anda ini kami bikin tepar di sini. Ayah ibu Olip aja nggak banyak bicara dia. Dia salah. Ngasih minuman. Dia takut. Anda tidak segan-segan menggorok leher. Ngasih ini dia. Iya. Sudah kelewat batas bener Anda. Yang punya warung juga ngasih minuman, ngutang rokok dikasih. Ngutang makanan dikasih. Takut, ibu ini takut dengan Anda ini. Ah, saya enggak tahu itu. Yang penting kami butuh minuman, rokok dan makanan. Kau Bang Reno, Reno Pemungkas. Kenapa? Urusan ini kita selesaikan keluar. Keluar. Jangan di dalam. Kami takkan mundur sedikit pun karena Anda ini sudah salah. Oke, siap. Iya. Siap. Anda ini sudah memeras ibu ini. Sudahlah, ya. Kalian pulang aja, pulang. Nanti ibu Olip ini kami bayar. Setelah kami udah malak depan di sana. Tetap kami akan mengangkat koper dari sini sebelum Anda tidak mau lagi mengganggu ibu ini. Oh, berarti kalian ini sayang dengan nyawanya ini. Urusan nyawa bukan di tangan Anda, Mas Bro. Bukan di tangan Anda. Urusan nyawa Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kau yang menentukan. Kau sadar? Campurkan urusan kami lewat nyawa kalian. Oh, sudah seperti ayam lewat. Ya. Sudah betul. Betul itu. Seperti itu. Hah? Tetap kami hentikan mat angin. Silahkan kalau mampu. Karena kau ini sudah salah. Salah di jalan yang apa? Nah. Kami ini jalan yang enak loh. Ini mat. Ada apa ini? Ada apa ini? Ribut-ribut bang. Biasa. Ini apa? Pak? Minum-minum gak bayar mereka ini. Aduh. Itu kasihan. Eh, Wak. Ini ya. Gak usah ikut campur, Wak. Kau ini sudah tua kali kau ini. Wah, sudah mau tanah kau. Pak, tenang aja, Pak. Hargai. Kasihan Bapak itu. Kasihan Bapak itu. Kalian ini. Dia lagi istirahat dari ribu-ribu. Ah, cuma apa ngomong kau? Wah, hebat juga kau ya. Jangan di dalam sini. Biar. Awas kau.
Jangan di dalam sini. Keluar. Ayo kita keluar. Kalau kita mau ini, ada kekuatan. Tenang aja, Bu. Ya, itu usaha Anda tiap hari. Hah? Tenang, Pak. Sini, kita. Urusan ini belum selesai ya. Saya minta kepada Anda, ya. Jangan sekali-kali memeras ibu tadi. Kami tidak memeras. Kami hanya ngutang. Ngutang. Tapi sudah kata ibu tadi, sudah sangat kami tidak pernah bayar. Benar itu, tapi kami mau bayar tahun depan. Jangan mencampur urusan kami, di Bung Lagar, Renok Pamukas. Mau kamu apa, Bung Lagar? Sekarang kita jalan ke sini. Oh ya saya ya. Ya. Saya minta kepada Anda untuk pergi dari sini. Kita belum selesai. Ya oke, nanti kita kembali ya. Intinya kalian jangan diganggu lagi. Kami tidak mau ibu ini diganggu lagi oleh tetangga. Sudahlah. Saya lapor Bukas. Mau usah banyak bicara. Pak, pergi dari sini aja ya. Kalau sekali lagi saya mengganggu ibu itu, mata lagi banyak. Wah! Selesai di sore hari ini. Ya. Besok lusa kita lanjutkan. Jangan ganggu lagi kalian. Ayo kita pergi. Apa oke. Urusan kita belum selesai hari ini. Terserah. Nanti kita tunggu. Esok hari. Pokoknya awas kalian sampai datang lagi. Bu. Kita ini mohon maaf, Bu. Tadi preman-preman tadi memang telah taubat sebenarnya dengan kami. Tapi entah kenapa mereka bikin ulah kembali, mereka bekerja ataupun profesi mereka di jalanan kembali. Padahal mereka telah berjanji kepada kami, katanya mau tobat, insaf, tidak akan mengulangi lagi. Tapi ternyata nol besar nih, masih dilakukan sering memarahi. Sudah lama ya, sering memarahi, sering memerasakan betul isi warung. Lumayan lama. Oh. Jadi mereka itu kalau minum-minum itu nggak pernah bayar, Bu ya? Nggak pernah bayar. Oh, gitu mereka. Jadi kalau kita minta bayaran, dia marah-marah seperti ngomong-ngomong. Gitu, Bu ya. Jangan dikasih lagi, Bu, kalau misalnya dia ini ya. Ibu kan untungnya dikit-dikit. Buat apa, kan? Kami tidak pernah tinggal diam ini, Bu. Karena bagaimanapun mereka telah saling merasakan warga. Tetap kami bantu, Bu, ya, walaupun bagaimana caranya. Demi kebenaran. Kalau misalnya apa yang diminumnya, apa yang dimakan itu, nanti akan kami bayar. Iya. Tapi mudah-mudahan mereka tidak akan kembali lagi. Tidak kembali lagi, ya. Mudah-mudahan ya. Oke, sahabat-sahabat semua. Kami mengucapkan terima kasih karena para sahabat-sahabat terus mengikuti channel dari kami. Ada channel dari Bang Raden Pamungkas, ya, Bang Reno Pamungkas. Dukung Bang Reno Pamungkas dengan cara dibaik, ditekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala sahabat-sahabat semua agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton notifikasi-notifikasi video-video terbaru dari Bang Reno Pamungkas. Dengan cara dibaik, tekan tombol loncengnya serta di subscribe. Dukung juga sahabat kami, ada Raden Lampung, sahabat-sahabat semua. Dukung Raden Lampung dengan cara di like, tekan tombol loncengnya serta di subscribe. Dukung juga Bung Lagar dengan cara di like, tekan tombol loncengnya serta di subscribe. Karena subscribe itu gratis, sahabat-sahabat semua. Musikum wa nasiwa ayah bitakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.